Terima kasih untuk Andy Petua. Terima kasih Timbalan Menteri yang tadi ada menyebut tentang kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Dalam Negeri. Saya ingin merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Ketua Audit Negara yang dikeluarkan dalam media pada 20 Oktober lepas tentang sistem perangkap lampu merah berkamera yang gagal berfungsi. Dan ini daripada laporan tersebut menggambarkan kegagalan Kementerian Dalam Negeri melalui agensinya iaitu Polis Diraja Malaysia mengatasi kelemahan pengurusan dan penyelenggaraan aset. Tadi banyak disentuh tentang sikap pemandu, kelemahan penyelenggaraan aset, lampu merahnya, lampu jalannya, kondisi jalan rayanya. Ada kalau kita berjalan Lebuh Raya Utara Selatan, kalau tak silap saya sebelum sampai ke simpang Parit Buntar, kita akan berada di atas jalan raya itu seolah-olah berada di atas roller coaster. Kondisi jalan raya yang Allah Alam sama ada dibuat penyelenggaraan ataupun tidak, sama ada tahu ataupun tidak tentang kondisi-kondisi ini yang saya rasa perlu juga diberikan perhatian. Dan saya ingin tahu juga tentang hasil kajian Plan Keselamatan Jalan Raya Malaysia 2006-2010 dan tindakan yang diambil bagi memastikan matlamat rancangan itu tercapai. Terima kasih. Yang berhormat, bacok di atas soalan yang bernas tadi. Yang, untuk pengetahuan yang berhormat, seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, bahawa soal menangani masalah kematian dan juga kemalangan di jalan raya ini adalah memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tugas ini tidak terletak hanya kepada Kementerian Pengangkutan yang mengawal selia dua agensi penting iaitu JPJ dan juga JKJR, tetapi juga melibatkan agensi-agensi yang lain seperti PDRM yang bertanggungjawab dalam soal penguatkuasaan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang. Dan tentang perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat tadi iaitu kamera yang tidak berfungsi itu, saya tidaklah mampu untuk menjawabnya kerana itu adalah bidang kuasa PDRM. Tetapi yang penting di sini dan demikian juga berkaitan dengan keadaan jalan raya, seperti mana saya nyatakan tadi bahawa masalah engineering of the roads juga memainkan peranan penting dalam menyebabkan berlakunya pelbagai kemalangan di negara ini. Sebab itu di setengah-setengah negara tertentu, bahawa pembinaan jalan ini sebenarnya dilakukan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, kerana apabila mereka menyediakan desain ataupun reka bentuk pembinaan jalan tersebut, safety features memang menjadi satu aspek yang penting dalam pembinaan itu. Tetapi bidang kuasa ini adalah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya, seperti mana yang saya jelaskan tadi, bahawa satu pendekatan yang komprehensif daripada semua pihak yang melibatkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kerja Raya bagi engineering of the roads, dan juga Kementerian Pendidikan untuk mendidik anak-anak, dan penyertaan Kementerian Belia untuk mengatasi masalah-masalah belia yang terlibat dengan gejala samping jalanan. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri